citra lestari tempah liang lahat untuk dirinya di sebelah Ashraf Sinclair berharga RM75,000. Pemergian pelakon Ashraf Sinclair pada pagi Selasa memberi tamparan yang hebat kepada isterinya, Bunga Citra Lestari. Seperti dipetik Detik Hot, Bunga turut menempah dua liang lahat secara bersebelahan di tanah perkuburan San Diego Hills. Perkara itu diberitahu Ketua Pegawai Eksekutif San Diego Hills, Suziane Japardi, yang mendedahkan pelakon wanita itu mahu disemadikan bersebelahan kubur suaminya selepas meninggal dunia nanti. Benar, Bunga Citra Lestari mahu berdampingan dengan suaminya itu. Tambahnya, dua tempahan tersebut dibuat menerusi pengurusnya, Dodi, dengan harga RM260 juta rupiah atau RM75,000. Beliau tak mahu single, dia mahu berdampingan dengan suami. Jenazah Allahyarham akan dikebumikan di kawasan yang eksklusif dikenali sebagai semi-private di tanah perkuburan tersebut. Kubur yang ditempahas untuk dua orang itu ada pembatas kiri dan kanan. Pihak Bunga Citra Lestari menghubungi kami pada pukul 7 pagi Selasa. Allahyarham meninggal dunia pada pagi Selasa akibat serangan jantung. Ashraf Sinclair meninggalkan seorang balu, Bunga Citra Lestari, dan anak, Noah Aiden Sinclair, berusia 10 tahun.